Assalamualaikum teman-teman. Bingung cari kado yang istimewa untuk seseorang yang istimewa di hari istimewanya juga? Udah, buatin custom cupcake set aja. Mau tahu gimana caranya? Yuk kita bikin sama-sama. Pertama-tama, siapkan dulu loyang cupcake-nya. Lalu alasi dengan kertas cupcake. Dan sisihkan. Selanjutnya, siapkan 100 ml susu cair, tambahkan dengan 1 sendok teh perasan jeruk lemon, aduk rata dan sisihkan. Setelah 10 hingga 15 menit, akan muncul gumpalan-gumpalan pada permukaan susu. Ini yang akan menggantikan buttermilk kita. Selanjutnya, kocok gula pasir bersama dengan butter. Atau teman-teman bisa menggantinya dengan margarin untuk versi ekonomisnya. Akan tetapi tekstur dan rasanya pasti akan berbeda ya. Kocok dengan menggunakan speed rendah sebentar saja, hingga warna butter berubah menjadi lebih pucat. Setelah itu, masukkan 1 butir telur, kocok kembali hingga adonan tercampur rata dan sedikit mengembang. Di sini sudah saya siapkan tepung terigu yang sudah diayak dan dicampurkan dengan 1/2 sendok teh baking powder. Tambahkan bahan kering dan bahan basah secara bertahap dan bergantian berselang-seling seperti pada video. Lakukan hingga bahan kering dan bahan basahnya habis ya. Kocok sebentar saja, asal semua bahan bisa tercampur dengan merata. Setelah itu, kita bisa matikan mixernya dan membagi adonan pada kertas cupcake yang sudah kita siapkan tadi. Bagi adonan sama rata dengan menggunakan bantuan sendok sayur. Lalu hentak-hentakkan sedikit agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Lalu panggang di dalam oven dengan suhu 180 derajat selama 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini dia penampakan cupcake yang sudah matang. Lakukan tes tusuk untuk memastikan bahwa cupcake telah matang dengan sempurna. Setelah itu langsung keluarkan cupcake dari cetakannya dan dinginkan di atas cooling rack. Setelah cupcake dingin dengan sempurna, susun di atas cupcake box dan hias sesuai dengan tema yang diinginkan. Gunakan bantuan spuit agar buttercream bisa terbentuk dengan rapi. Teman-teman juga bisa memvariasikan bentuk semprotan krim di atas cupcake-nya. Selanjutnya, pasang-pasang topper sesuai dengan tema yang diinginkan. Teman-teman bisa mendapatkan beberapa toppernya di toko-toko bahan hiasan kue ataupun searching di Google ya. Untuk mempercantik tampilan cupcake setnya, teman-teman juga bisa menambahkan beberapa edible sprinkle di atas krim cupcake-nya. Dan tara, ini dia hasilnya. Cukup mudah bukan? Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.